Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya, Richard Angeles, dan juga sebelah saya lah isteri saya. Excellent. Yes, dan dalam video ini, kita akan membincangkan petikan firman Tuhan sekali lagi dalam Injil Lukas. Dan ini ialah perbincangan, more to reflection, apa yang kita dapat melalui petikan firman ini. Tetapi untuk kamu ingin mengetahui dengan lebih mendalam lagi untuk petikan firman yang kita bincangkan, saya sarankan kamu dengar daripada episode podcast yang saya letakkan dekat caption di bawah ini, Legacy.tv Podcast, di mana saya membincangkan dan juga menghuraikan petikan firman ini dengan lebih mendalam lagi. Nah, dalam video ini, Dex, kita akan membincangkan petikan yang agak ringkas. We want to make a shorter video, senang kamu tonton dan juga senang juga untuk kami bincangkan. Okay, mari saya just bacakan daripada Lukas bab yang ke-8 ayat ke-19 hingga ayat ke-21. Kami bacakan dan juga kami melihat daripada AVB, Alkitab Versi Borneo. Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang tetapi mereka tidak dapat bertemu dengannya kerana kesesakan orang ramai. Yesus diberitahu, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bertemu denganmu. Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Ini firman Tuhan. Thanks be to God. Wow. Okay, mari kita pergi kepada ayat ke-19. Dikatakan ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang kepada Yesus untuk bertemu dengannya. Sebagaimana kita tahu, Yesus makin lama makin popular. Dan ramai orang ingin melihat Yesus, bertemu dengan Yesus. Dan banyaklah mereka punya motif, tujuan kenapa mau pergi jumpa Yesus. Memang ada yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Ada yang tertanya-tanya siapakah dia ini. Ada yang ingin mendengar kabar daripada firman Yesus. Ada yang ingin melihat sendiri mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada jugalah yang ingin mencari kesalahan daripada Yesus seperti orang Farisi dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang kepada Yesus. Dan pada pandangan kamu kan, kenapa mereka mau bertemu dengan Yesus pada saat ini? Kenapa tidak sebelum ini? Kalau lihat kepada ibu Yesus kan, mungkin karena Yesus telah memulakan pelayanan. Jadi dia memang kita tahu tidak berada di rumah. Oh yes, yes. Mungkin sebagai seorang ibu ada kerinduan kepada anaknya. Jadi dia datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan untuk saudara-saudara dia, saya tak pasti sama ada ingatan saya ini betul tidak. Tolong perbetulkan kalau berlaku kesilapan. So, kalau sebelum ini ada di buku Yohanes ataupun di Matius, di mana abang dia kan yang cakap dengan Yesus, kenapa kamu bersembunyi di rumah apa? Kalau kamu ingin menunjukkan siapa dirimu, So, Yohanes. Mungkin sekarang mereka mahu, oh, Yesus sudah popular. Oh, this is Yesus. Jadi kita kena datang dan beritahu yang kita adalah Yesus punya brothers. Oh, so ingin tumpang populariti lah. Mungkin lah, lebih kurang macam tu. Okay, dan saya perhatikan, okay, just bagi tahu dengan kita sedikit tentang siapakah nama beberapa saudara-saudara ini. Dalam Matius bab yang ke-13 ayat yang ke-55 dikatakan, bukankah Maria itu ibunya dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? Dan juga dikatakan Yesus juga ada saudara-saudara perempuan yang lain lah. Yang ibunya memang confirm ialah Maria, tidak lain tidak bukan ialah Maria. Tapi ada juga mengatakan bahawa saudara-saudara ini sama ada saudara kandung Yesus selepas Yesus dilahirkan, ataupun ini saudara daripada sebelah Yusuf, bapa angkat Yesus yang berkahwin dengan Maria. Ataupun ayat untuk saudara-saudara ini juga boleh digunakan sebagai cousin lah, sepupu dan sebagainya. Jadi, ya, saya setuju dengan Dex. Mungkin kerana ibu dia sebab lama tak jumpa, saudara-saudaranya mungkin ingin tumpang populariti kepada Yesus. Ada juga firman menyatakan bahawa mereka beranggapan bahawa Yesus sudah tidak waras lagi. Jadi, mereka ingin datang jemput Yesus untuk mengambil dia supaya dia tidak memalukan keluarga dan sebagainya. So, whatever it is, mereka juga ingin bertemu dengan Yesus. Dan dikatakan kerana kesesakan orang ramai, salah seorang daripada murid Yesus ataupun yang ada di sana, bagi tahulah ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bertemu denganmu. Dan Yesus menjawab sesuatu yang agak, nanti saya tanya Dex lah, bagaimana, kenapa kamu rasa Yesus menjawab begini? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Any thought about this? Ayat ini? Ayat 21 tu? Okay, ya, tapi sebelum pergi kepada ayat 21, itu kan quite interesting juga bila kalau orang kan, orang even sepopular mana kamu, if your parents coming, mesti your parents will be the priority. Yang akan datang. Oh, this is the parents of this famous person. Dia pun akan dapat almost the same standard as that person lah. Kalau kita lihat kan, macam, tidak jauh, saya ambil contoh macam orang-orang politik. Kalau kita lihat, ibu, istri, walaupun mereka tidak terlibat dalam politik, but they get the same fame as
the person itself. Sehingga kamu mau cakap pasal Taylor Swift. Oh. Taylor Swift punya konsert, dia akan jemput ibu bapa. Okay. Dan cuma cakap tadi K-pop artis ya. So saya pernah minati pun sama juga. Mereka punya parents akan berada di satu tempat duduk VIP. Mm-hmm. But terbalik dengan Yesus. Yesus dikerumuni orang ramai, tapi ibu dan saudara dia tidak dapat masuk. Dan saya pun, kenapa Yesus tidak melayani ibu dan saudara dia lebih lagi daripada orang-orang yang ada di situ? Sedangkan ibu dia, they have the relationship lah, the blood relationship kan. Dan bila Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. So, instead of thinking now that Yesus tidak melayani ibu dia sebagai seorang ibu yang kita rasa sepatutnya, I'm thinking now that, wow, if you are the person yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan, yes, you have that close relationship with. Lebih dekat lagi hubungan lah, yeah, dengan Yesus. Berbanding dengan mereka yang ada hubungan secara biologi dan sebagainya, yeah, dengan Yesus. Yes. So this interesting sebab Dex melihat daripada perspektif orang yang mendengar ke sana. Sebab betullah kata Yesus ayat ke-21 dia katakan Yesus menjawab mereka. Mungkin seorang bagi tahu, oh ada ibu dan saudaramu sudah di luar. Okay, just remark dengan kita, kenapa tak cakap bapa? Besar kemungkinan Yusuf sudah meninggal pada ketika ini. Dan juga Yesus sedar yang Yesus tidak pernah pun panggil Yusuf sebagai bapa. Okay, just remark dengan kita. Jadi ibu dan saudara-saudara Yesus sudah ada di luar. Dan betullah kita teks tadi, Yesus menjawab mereka. Dan daripada perspektif mereka, kalau mereka mendengar ini kan, we are more honorable. Lebih honorable lagi daripada bapa Taylor Swift contohnya. Wow, interesting. Yes. Maybe just look at the whole text ini. Apa yang lesson yang kita boleh pelajari? Saya tulis di sini ada tiga, ada empat lah. Let me just kongsi satu dahulu. Pertama ialah betapa Yesus menekankan mendengar firman Allah itu. Sebelum ini kita ada bincangkan tentang yang menyemai, ibarat penyemai itu kan. Di akhir ayat itu yang biji benih ditaburkan di tanah yang baik ataupun subur. Dikatakan bermaksud benih ditabur di tanah yang baik bermaksud orang yang mendengar firman itu dan menyimpannya dalam hati yang tulus ikhlas. Lalu dengan usaha tekun dia mengeluarkan buah. Dan Yesus juga berkata sebelum ini, Yesus berkata oleh itu berhati-hatilah bagaimana kamu mendengar. Dan sekarang Yesus seolah-olah ingin amplify lagi message yang disampaikan sebelum ini. Dan Yesus berkata, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Betapa pentingnya mendengar firman Allah. Let me just add one more. Dan juga Yesus katakan dekat sini, bukan hanya mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Dan saya fikir, mungkin saya banyak mendengar firman Allah sebab saya dengar audiobook. So audio. Tapi apa yang Yesus masukkan dekat sini is not so much about mendengar secara audio saja, tetapi melaksanakannya. Dan itu sesuatu yang sangat penting sebab kita tidak mahu menjadi pendengar saja, tetapi orang yang pasif mentaati, aktif mentaati firman Tuhan dan juga berbuahlah daripada apa yang kita dengar ini. Itu kita menjadi saudara-saudara Yesus. Maksudnya I really love your point tadi. Maksudnya sekarang saya sedang berfikir daripada perspektif orang luar kan. I can do this. Saya boleh rapat lagi dengan Yesus dengan mendengar dan juga melaksanakan firman-Nya. Dex, kalau melihat ayat 20 dengan 21 itu kan, tidak melihat daripada konteks ibu dan saudara, melihat dari konteks kita sebagai Kristian lah. We could be yang 20 ini kita Kristian yang telah lama macam since born we are Christian dan kita menganggap yang we have the relationship with Jesus. So we can come to him anytime that we want. Tapi pergi kepada ayat 21 kan, but the one that really can come closer to him is the one yang mendengar dan do. If we just listen but without do, so dia perkataan dan lah di sana. Must come together. Ya, dia bukan satu. Ya. Dia bukan separate lah, yang come together. Dia bukan mendengar noktah. Atau melaksanakan dia done. So, saya melihat itulah. Pertama ialah kita mungkin menganggap yang saya Kristen, saya sudah ada relationship dengan Tuhan. But remember that you will have a very close relationship with him once you listen and do the words. Yep. Dan ini juga ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri sebab berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dia melakukan apa yang Bapa dia nyatakan, Bapa yang juga nyatakan. Dia melaksanakannya, dia mendengar, dia menyampaikan firman apa yang Bapa nyatakan kepada dia dan dia juga melaksanakannya. So Yesus sendiri juga melakukan hal ini. Dan
selain daripada integriti Yesus juga ada dekat sinilah. Kalau saya cakap, oh okey, semua kamu dengar firman Tuhan dan dengar laksanakan apa yang saya lakukan, mungkin berbeza sedikit daripada Yesus sendiri yang melakukan hal yang sama. Dan we can obey, bukan we can obey, tapi kita harus obey apabila kita mendengar firman Allah ini. Mm. Dan ini bukan kali pertama this concept of dengar dan melakukannya. Dalam Lukas bab yang ke-6, ianya mengingatkan saya lagi tentang Yesus katakan, Lukas bab yang ke-6 ayat ke-48 hingga ayat ke-46, ayat ke-47 hingga ayat ke-48. Dikatakan, aku menunjukkan kepadamu keadaan orang yang datang kepadaku dan mendengar serta menurut kata-kataku. Oh, now Jesus make it firman itu ialah personal untuk dirinya sendiri. Hmm. Dia umpama seorang yang membina rumah, dia menggali lubang dalam-dalam, dug down deep, lalu meletakkan asas rumah itu di atas batu. Apabila banjir berlaku, arus dari sungai akan melanda rumah itu tetapi tidak dapat menggoncangkannya kerana rumah itu didirikan dengan kukuh. Dan sekarang dia bandingkan orang yang mendengar tapi tidak melakukannya, akan tetapi orang yang mendengar dan tidak menurut kataku, umpama seorang yang membina rumah di atas tanah tanpa asas, apabila dilanda arus sungai, rumah itu akan runtuh dan kerosakannya besar sekali, kata Yesus. So, this concept of bukan sesuatu yang tiba-tiba dinyatakan Yesus dekat sini, tapi ianya memang sudah dinyatakan daripada awal lagi, mendengar dan melaksanakannya. Oh, and ya, teruskan. Sentiasa akan dinyatakan lepas ini juga kan, di mana berbuah, melaksanakannya, we show the fruit by doing it. Yes. Soalnya keep on continuation-nya, terus meneruslah benda yang sama, dengar, laksanakan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Dan berbuah. Yes, dan berbuah. But what do you think, Dex? Sebab dikatakan ini mendengar firman Allah, adakah sekarang kita duduk sini dan kita, okay, kita duduk sini dan kita berfirmanlah Tuhan. Mungkin betul begitu, tapi apakah secara utamanya mendengar firman Allah? Kalau mestilah pandangan saya kan terkasih dengan pandangan orang sebelah sini. Saya rasa lebih daripada saya lah. Saya rasa lebih kepada firman Tuhan, the Bible itself. Instead of kita merasa, oh, saya kena duduk dan saya diam, kemudian saya akan dengar Tuhan, what God speaks to me. We read the words and do it. So, sorry lah, just saya tanya soal itu tadi, just tricky sikit lah sebenarnya. Tapi, terutamanya melalui Alkitab lah kan. Dan I like... salah satu yang saya look forward in our everyday lah, yaitu pada waktu malam. I think kamu juga sama. Sebelum kita tidur, we read the word of God dengan suara kedengaran. Dan dengan itu kita mendengar firman Tuhan. Dan juga we close with prayer. I think that is salah satu hari yang complete lah. Saya rasakan complete apabila mendengar firman Tuhan. Kami sekarang mendengar daripada kitab Yesaya. So, tetapi of course Tuhan juga boleh menggunakan hambanya yang lain. Contohnya berkhutbah, perkongsian, apabila mereka memetik firman dan juga merungkaikan firman Tuhan. Itu kita mendengar firman Tuhan. Tapi sekali lagi ianya tidak cukup. Bukan hanya mendengar yang pasif, tetapi bukan hanya audio, tetapi mendengar bermaksud juga meditate the word of God dan juga melaksanakannya. Now I have one more, ada beberapa poin lagi. Yang kedua tadi memang sudah dinyatakan, yaitu hubungan rohani lebih besar lagi daripada hubungan yang hanya biologi saja. I think ini kita boleh perhatikan sangat-sangat jelas dalam kehidupan Kristian kita. Sometimes ada orang yang bertuah, ada keluarga yang juga keluarga yang percaya, dan itu menjadi keluarga biologi dan juga keluarga rohani yang dekat. Tapi mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak ada peluang ataupun ada privilege untuk ada keluarga yang dekat dengan kita yang mahu mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan sebagainya. Tapi ada hubungan yang lebih rapat lagi, yaitu hubungan persaudaraan sesama Kristian. Sebab kalau kamu mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, kamu ialah saudara Yesus. Saudara Yesus. Saya juga, kalau saya melakukannya, saya ialah saudara Yesus. Dan dengan itu, kita bukan hanya suami istri, tapi kita juga saudara dan juga saudari di dalam Yesus Kristus. That hubungan, I think, much closer. Yes. Yeah. What do you think? Oh yeah. Talk about biological dengan spiritual relationship with others kan. Saya melalui dan experience perkara itu sendiri. Saya tidak mengatakan yang my biological relationship dengan bapa dan juga adik-adik saya tidak bagus. Tetapi saya mengenali mereka. Now this year I'm 30 lah. 30 tahun sudah. We have 30 years of relationship. But there's some person yang saya kenal, baru kenal, especially di dalam pelayanan. Macam Richard, saya kenal dia 7 years lah, 7 years plus minus.
dan Madam Sandra, 7 years juga sama plus minus lah. But that relationship rasa macam we know each other for a very long time sudah. That is apa yang saya experience lah, terutama with Madam kan. Dia rasa macam even she's not my biological mom, but it feels like that. Itu yang saya rasa the bonding itu sangat strong di dalam Yesus. Yes. Yesus, yes. And then hubungan ini juga kita perhatikan. You see, that's why you need to experience. Sebab Christianity kamu tak boleh hanya dengar dan hanya baca saja. You need to experience the life of Christian life yang benar. Dan kalau kita pergi ke sesuatu perkumpulan gereja ataupun dalam persekutuan dan sebagainya, kalau itu betul-betul daripada orang yang percaya kepada Yesus Kristus kan, dia joy of rasa rindu mahu pergi ke sana, rasa rindu untuk berkumpul. Dan gereja itu tidak menjadi just bangunan saja, tetapi community, group of people. Yes. Dan in one banner, the name of Jesus. Dan saya juga perhatikan Yesus menjadikan dia sebagai paksi ketaatan dan juga paksi hubungan itu, yaitu Yesus sendiri. Sebab Yesus berkata, ibuku, my mother, and my brothers, ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. So, paksi dalam perhubungan itu ialah Yesus Kristus sendiri. Oh. And there is something yang awesome lah. Oh, wow. Yeah, do you want to say anything? No. Yeah. Nah, it is something new for me. So, bila dia cakap ibuku dan saudara-saudaraku kan, terus saya lihat sebab ada Alkitab di hadapan ni. So, K itu huruf besar. Terus saya, all things is focusing on Jesus di tengah-tengah. Dan saya ingat yesterday or the other days yang I asked you, what would be, walaupun kita berkahwin baru beberapa bulan kan, what would be your advice? You said love Jesus. So, Jesus is in the center of it. Wow. So Yesus menjadikan dia sendiri. Dan dengan itu, ini tidak bermaksud ibu Yesus dan saudara-saudaranya tidak dapat datang kepada Yesus. Maksudnya, ibu Yesus juga perlu percaya kepada Yesus. Dan ini yang kita baca dalam kisah para rasul bab yang pertama, apabila termasuk ibu Yesus dan juga para rasul dan pengikut yang lain, mereka berdoa. Dan juga bab yang kedua, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dengan itu, ibu Yesus sendiri, Maria, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Begitu juga saudara-saudari Yesus, besar kemungkinan dalam buku Yudas dan juga buku Yakobus, itu besar kemungkinan saudara-saudara Yesus yang menjadi pengikut Yesus. Dan mereka katakan, hamba Yesus, aku adalah hamba Yesus. Walaupun mereka ialah saudara Yesus yang agak dekat. Dan last point, I just want to bring up dengan kita dekat sini ialah, nanti Yesus akan berbicara tentang bagaimana menjadi pengikut Yesus Kristus akan ada banyak cabaran. Harus memikul salib, harus tidak mengasihi ibu bapa ataupun anak lebih lagi daripada mengasihi Yesus. Akan ada penganiayaan akan terjadi. Dan ini semua yang akan terjadi kepada mereka yang benar-benar ingin mengikuti Yesus lah. Dan saya rasakan ini juga memberi dorongan sebab apa yang akan terjadi kepada pengikut Yesus pada ketika ini dan juga sekarang, there will be up and down in our life. Dan kita hilang identiti. Sekarang juga identiti tentang apa jantina kamu di US sekarang kan pasal jantina dan sebagainya. Tapi sekarang juga kita hilang identiti. Kita tidak melihat siapakah diri kita. Jadi dalam petikan ini, Yesus mengingatkan bahwa kita ialah saudara Yesus Kristus. Dan satu lagi identiti yang mungkin tidak dinyatakan di sini, tapi melalui Yesus juga, kita ialah anak-anak Allah, the children of God. So, whatever happen, hidup ataupun mati, tidak minta, jauhi, tapi kita harus keep that in mind, the possibilities of penganiayaan dan sebagainya. Dalam kegelapan, dalam penganiayaan nanti, ingat, kita ialah saudara Yesus Kristus. There's nothing more greater to have Jesus as our spiritual brother, dan juga Tuhan. Ialah Yahweh is our Bapa, and we are the children of God. Any last word from you before we close? Okay, kalau kalau melihat kepada petikan sebelum ini, Yesus bercerita tentang firman Tuhan yang ditaburkan, and pergi kepada petikan seterusnya ini, dia tidak hanya terhenti di situ. Means menabur firman Tuhan dan kamu bertumbuh, but you don't have. I mean, kamu bertumbuh sajalah. But now you are the kamu adalah ibuku dan saudara-saudaraku karena firman Tuhan itu bertumbuh dan kamu berbuah. Now you are my siblings. I mean, bukan saja saudara-saudaraku lah di dalam. Sahabat pun ada. Yeah, sahabat, yes. And then melihat kepada ini, saya yakin, these words
is one of the encouragement yang murid-murid Yesus dapat. Selepas kematian Yesus, mereka pergi melayani kan. This is one of the words yang become their encouragement. Wow. To kalau kita tengok Paulus sampai akhir, oh, so good. Dan this word should be encouragement kepada kita juga pada hari ini, that affirm, saya adalah saudara kepada Yesus. Andai saya mendengar dan mentaati firman Tuhan. Yes. That is a privilege. Then to follow Jesus is not so much about kena buat ini, kena buat itu sudah sekarang. Mm. Walaupun kita mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, tapi ianya juga dilakukan karena ada hubungan dengan Yesus Kristus. Ianya bukan kalau kamu baca ini terus masuk neraka, karena tak ada pahala lagi dan sebagainya, but this is about relationship. Mm. Yeah, wow. So, I think kalau kita teruskan lagi, banyak benda yang sangat menarik yang kita perhatikan dari sini. Let me just close dengan this one interesting thought juga. Sebagaimana saya katakan tadi, kenapa Yesus tidak berkata, inilah ibuku dan inilah bapaku dan juga saudara-saudaraku? Ini kerana there is only one Father in heaven. Mm. And there is Yahweh melalui Yesus Kristus. So, semua kita bagi kategori dengan orang yang lebih dewasa dengan kita, itu ialah saudara-saudari kita. Dan bagi perempuan yang lebih tua lagi daripada kita, mereka ialah spiritual mother to us. Tapi we only have one Father, iaitu Bapa yang di syurga. Mm. Dan semua itu kita boleh panggil. Kita boleh panggil Tuhan sebagai Abba Father melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau kamu belum lagi mengenali Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, come to Him. Sekali lagi, it's not so much about apa yang kita hanya baca. Ini kena kamu alami sendiri, baru kamu akan dapat rasa yang, ya, indeed, mereka yang mengenali Yesus, mendengar firman Yesus dan melaksanakannya, ialah ibu dan juga saudara-saudara Yesus, dan juga ibu dan saudara-saudara kita di dalam Yesus. So good. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Dengar episod podcast di bawah dan juga please follow, like dan juga subscribe Legacy.tv. Sehingga kita berjumpa lagi. Shalom. Bye-bye.